maintaining the race consistently, sendiri dia apa maksudnya gak pulak naik main bro, jadi agak harus mikir untuk lagi sana naik. Lumayan lama berasanya untuk habisin satu jam lagi terus. Dan di dalam itu kan ya udah lumayan panas terus. Pas saya bikin bangunnya itu bukan sama yang ahli bangunnya karena ada travel restriction, jadi masih kayak masih belum terima lah bangunnya gitu sih, karena bangunnya kan harus mau badannya kan. So ya lumayan udah mulai pegel-pegel kram-kram gitu kan. Iya jadi pas udah terus kayak abis itu udah semangat kan, udah kayak oh ya udah lumayan lama nih, udah mulai gelap kan kalau dia udah itu mulai dari sore jam 4 sampai malam jam 8 ini udah mulai gelap nih gua udah lagi terus di radio ya Chan, you doing good job, 1 hour to go, dia masih sejam udah mulai goyang. Nah tapi alhamdulillah kita bisa kelar ya, karena kan memang output power udah menang dan kita finish. Tapi jujur kalau feel itu kelarnya dimana-mana apa benjol di ya belakang lah, maksudnya kayak di connection ya. tapi ya jadi benar-benar itu ekonomi. Dan masalahnya kan biasanya tuh kalau satu weekend tuh cuma satu balapan ya, tapi karena COVID dan karena championship di Jerman itu coba dimasukin semua di 2 minggu itu. Besoknya ada balapan lagi, jadi sebenarnya yang sulit tuh gimana kita bisa recover badan kita untuk balapan kemudian di hari keduanya. Sebenarnya di hari keduanya pun itu saya juga tetap balap total 3 jam, tapi kita ganti strategi bahwa harus dikontrol keadaannya. Jadi awalnya itu 2 jam, harus ditong supir sekitar 40 menit, harus aku nyuntik lagi di sejam 10 menit lagi, gak kira. Jadi dengan kita keluar strategi dan ya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh.